Vario 125 ya, Vario 125 pada kesempatan kali ini. Nih sudah diincar sama bapak dan ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bersus dulur Robi Honda Bilali, jumpa lagi dengan Robi. Dan pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 November 2022, tepat di belakang Robi sudah terdapat satu unit trek ekspedisi. Dan hari ini kita kedatangan Vario 125 juga nih, CBS yang biasanya nggak pernah turun, biasanya jarang turun, alhamdulillah sekarang datang lagi. Dan kita kedatangan juga PCX 160. Hari ini kita kedatangan berapa? Kita kedatangan 9 unit. Apa saja? Pastinya proses tonton sampai dengan selesai, kita tunjukkan unit yang datang hari ini. Kalau dibandingkan dengan bulan yang lalu, setiap harinya itu lebih banyak yang bulan lalu sih. Tapi enggak apa-apa, di sini yang datang semakin komplit, semakin cepat juga inden-inden terpenuhi. Inilah cekidot. Ya oke bersih ya, tampilannya sekarang udah bersih ya, udah rapi. Kalau kemarin karena banyak daun deket situ, akhirnya ya lumutan ya pelangnya itu, dan sekarang udah bersih ya. Dan hari ini kita akan memberikan informasi mengenai distribusi sepeda motor Honda pada hari ini. Nih kalau bersih lihat baik-baik ya, hari ini kita kedatangan bukan hari ini ya, untuk bulan ini PCX 160 udah mulai lancar ya. Nih ya, di sini Brosis bisa lihat ini ada PCX CBS merah, grey, putih ya. Ini PCX semua. Kalau sebelah sana nanti coba kita spill. Yang bagian sebelah sana kita dapatnya apa ya? Nih, kita spill juga nih ini. Vario 125, Vario 160 ya. Oke. Sepertinya semakin banyak Vario 125 dan Vario 160 yang mulai datang ya. Ini yang depan ini, dua baris depan ini kayaknya nggak turun di sini, tapi nggak apa-apa ya. Kita informasikan juga bahwasanya untuk distribusi Vario 125 nih udah mulai nampak ya, sudah mulai sering turun tuh, ada yang putih juga ya. Nih. Oke, kita spill, kita infokan semua yang turun hari ini apa saja. Tonton sampai dengan selesai biar nggak salah paham. Ya oke bro, jumpa lagi dengan Robi Honda Bilali. Kali ini untuk distribusi Honda PCX 160 dan juga Vario 160 ini sudah alhamdulillah mulai lancar ya bro ya. Untuk jajaran 160cc kita taruh di atas sini ya bro ya. Sayang sekali untuk jajaran 160cc ini tidak lengkap atau kurang lengkap tanpa kehadiran dari Honda EDV 160 ya. New EDV 160 pada hari ini tidak hadir ya, nggak tahu kenapa, mungkin bangun kesiangan atau lupa belum menyetrika bajunya sehingga pada saat jajaran 160cc dia belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan di sana tadi di dalam trek ekspedisi kita juga tidak melihat adanya EDV 160 yang notabene setelah launching harusnya lebih lancar ya daripada sebelum launching kemarin. Nah kita spill juga untuk harganya PCX 160 tipe CBS ini. Kebetulan untuk CBS kita kedatangan dua unit, yaitu tipe CBS putih dan juga tipe CBS grey. Nah untuk Vario 160 kita juga kedatangan yang tipe CBS nih prosesnya. Jadi yang datang ini CBS hitam dove dan juga CBS merah dove. Untuk yang tipe ABS pada hari ini tidak datang ya. Dan kemarin ada yang komen katanya kalau selebor depan tipe CBS dan juga ABS beda, sebenarnya sama sih ya. Untuk Vario 160 itu selebor depan tipe ABS dan CBS itu sama persis ya, tidak ada perubahan, bedanya cuma di bagian head cover atau cover bagian kepalanya itu. Nah untuk warna grey ini memang unik ya persis ya, jadi buat brosis yang penasaran warna greynya Honda Vario PCX 160 ya seperti ini. Kalau kita lihat dari depan ya ngedop, tapi kalau kita lihat dari jauh kok ada pantulan bayangannya ya seperti ini nih ya, kan jadi bingung ya. Itulah uniknya untuk warna PCX 160 grey ya persis ya. Harganya berapa sih? Harganya saat ini di angka 32.270.000 ya, sekarang sudah naik-naik terus. Untuk yang tipe ABS itu sudah sampai di angka 35.540 ya kalau nggak salah. Nih ya, nih, putih, grey, hitam, merah ya. Warnanya komplit tapi beda tipe ya. Ya. Oke, persis. Jadi hari ini kita juga kedatangan nih
namanya Vario 125 ya, Vario 125. Pada kesempatan kali ini sudah diincar sama bapak dan ibunya. Ini sayang sekali, ini kan sudah indenan, jadi ya mohon maaf bapak ibu harus ini terlebih dahulu nih, ngarep konsumen sampai di luar. Ya namanya konsumen itu kadang dia lebih suka lihat fisiknya langsung, ada yang sudah mantep lihat apa kirim fotonya langsung pesan tanpa datang ke dealer, itu juga banyak ya. Kalau yang transaksi dengan Robi yang luar kota seperti Karanganyar, Klaten dan Solo, itu jarang sekali mereka datang atau ketemu langsung dengan Robi. Mereka cuma by WA ya, motor kita siapkan, ditransfer, motor kita kirim ya, seperti itu. Dan hari ini kita kedatangan berapa? Kedatangan 4 unit Honda Vario 125 ya. Mantap banget ya. Kita kedatangan 4 unit udah Vario 125 nih. CBS merah yang biasanya langka. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan 2 unit ya. Nih, 1 tuh, 2 ya. Jadi hari ini kita kedatangan 2 unit tipe CBS warna merah ya. Di sana tadi juga ada hitam, cuma nggak turun di sini, Bro Sis. Nih. Detailnya kan Robi udah bilang nih dari awal tuh, Vario 125 yang warna merah itu memang merahnya menggoda ya. Bisa Bro Sis lihat, mungkin ini juga sebagai gambaran buat Bro Sis yang sedang bingung mau pilih warna merah, putih atau biru ya. Sayang sekali untuk hitamnya tidak hadir. Dan di sini alhamdulillah Robi bisa menjajarkan ya nih buat Bro Sis sebagai gambaran, "Bang, aku bingung nih pilih warnanya yang apa," kayak gitu ya. Selain fitur ya, karena fitur di keduanya ini udah berbeda. Fiturnya kalau yang ini sudah pakai smart key, kalau yang ini masih pakai kontak-kontak biasa. Nih, Robi kasih tahu ya. Nih. Ya. Ini masih pakai kontak biasa. Seperti ini. Ya, seperti ini. Pakai kontak biasa, belum ada alarm-alarmnya, ya. Tapi kalau yang ISS dan SP ini udah pakai smart key, dan smart key-nya juga sama dengan Vario 160. Tuh, mantap banget ya. Harganya berapa sih, Bang? Harganya untuk yang tipe CBS itu di Boyolali Jawa Tengah ya, atau tepatnya di Jawa Tengah kecuali Kedu dan juga Banyumas, itu di angka 23.500.000. 23.500.000. Tapi untuk yang tipe ISS atau yang hitam ya, yang hitam itu di angka 25.80.000. Untuk yang ISS SP yang putihnya kedua ini harganya di angka 25.300.000 ya, guys. 25.300.000. Nih, tuh. Merahnya, kalau ada yang tanya, "Bang, merahnya Beat dan merahnya Vario 125 sama nggak sih?" Sama ya, satu pabrik. Nomor catnya pun juga sama nih, kalau bisnis penasaran ya. Merah-merah menggoda banget ya. Ya, nih. Jadi yang datang hari ini 9 unit ya, 5 di bawah ya, jajaran 110, jajaran 125, dan jajaran 160 ya. Untuk jajaran 125 ini ya, lumayan komplit ya, tapi enggak sih ya, yang ISS yang hitam itu belum ya, setidaknya udah imbang ya antara ini jajaran 125 dan jajaran 160. Nih, ini jajaran 110 mewakili ini ya, mewakili jajaran 110. Yang lainnya nih 125 sama 160 semua ya. Mantap banget. "Bang, saya bingung nih, Bang, mau pilih Vario 160 yang CBS hitam doff atau merah doff." Ya, semoga ini menjadi gambaran buat Bro Sis yang lagi bingung, lagi menentukan pilihan warnanya ya. Semoga ini bisa menjadi jawaban untuk Bro Sis yang sedang bingung ya pilih warnanya. Nih, kita juga intip sedikit-sedikit ya detailnya dari setiap motornya kayak gini. Oke, mantap. Mantap banget. Nih. Jadi buat Bro Sis tidak perlu ragu lagi untuk segera melakukan inden, karena apa? Kalau Bro Sis nanti sudah inden, pasti segera langsung dapat unitnya. Dan di sini Robi tekankan sekali lagi, Robi sampaikan bahwasanya di dealer Timbul Jaya Motor Boyolali ini tidak memprioritaskan pembelian kredit. Artinya apa? Cash kita lakukan yang sama dengan yang kredit. Cash dan kredit tidak masalah, wong sama-sama beli, ya ta? Nih. Jadi buat Bro Sis nggak perlu ragu lagi, langsung hubungi Robi di nomor HP 0856 4202 9556, atau langsung aja klik link di kolom deskripsi. Di situ ada link, pilih aja WA, nanti sudah masuk langsung ke WA Robi. Oke, jadi yang turun hari ini 9 unit yang tidak mengecewakan, walaupun bidnya turun satu tidak apa-apa, yang penting yang lainnya turun loh. Banyak sekali indenan yang sudah dinantikan oleh masyarakat Boyolali dan sekitarnya.
itu saja yang dapat Robby Honda Bila diberikan. Semoga informasi sangat bermanfaat dan semoga hari menyenangkan. Buat Brisis yang motornya belum turun, segera-segera turun. Dan semoga dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.